Selama masa kehamilan, tubuh ibu hamil mengalami banyak perubahan dalam hal perubahan suasana hati dan kebiasaan makan. Perubahan ini istilahnya disebut dyspepsia usia. Jadi, selama fase ini, ibu hamil mendambakan makanan asam seperti lemon, acar, dan beberapa jenis buah-buahan. Telah terbukti bahwa ketagihan rasa asam ini terjadi selama trimester pertama. Jika kalian mengalami hal ini, tidak ada salahnya untuk mencoba asam jawa. Karena mengandung nutrisi, kaya vitamin, mineral, dan antioksidan yang membantu meningkatkan sistem kekebalan yang berguna bagi ibu dan janinnya. Tidak hanya itu saja, asam jawa juga bermanfaat untuk menurunkan risiko kelahiran prematur. Asam sebagai sumber zat besi yang menyeimbangkan peningkatan volume darah dalam tubuh, yang selanjutnya mengurangi kemungkinan kelahiran prematur, dan juga menurunkan kemungkinan bayi lahir dengan berat badan terlalu rendah. Mengontrol tekanan darah tinggi. Kandungan kalium yang ada di dalam asam jawa menurunkan tingkat tekanan darah pada wanita yang menderita tekanan darah tinggi selama kehamilan. Sangat efektif melawan morning sickness. Mengkonsumsi asam jawa selama trimester pertama membantu mengontrol morning sickness yang sering kali disertai muntah dan mual. Efek mencahar asam jawa pada perut membantu mengontrol gejala tersebut terjadi. Membantu perkembangan janin. Asam jawa kaya akan niacin atau vitamin B3 yang memenuhi sekitar 10% dari kebutuhan nutrisi harian wanita hamil, yang selanjutnya akan membantu dalam perkembangan saraf, perkembangan otak, dan sistem pencernaan janin. Menurut para ahli, minum jus asam jawa selama kehamilan itu sehat, tetapi dalam jumlah yang sedang. Asam jawa merupakan sumber yang kaya vitamin C. Namun, terlalu banyak vitamin C tidak cocok selama kehamilan dan dapat memiliki efek berbahaya pada ibu hamil, terutama pada tahap awal kehamilan yang dapat menurunkan produksi progesteron. Karena progesteron sangatlah penting selama tahap kehamilan.